Guys, dikatakan saat ini guys, Indonesia memimpin negara-negara terkaya di dunia. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa ada bersama Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia, saat ini guys, saat ini pada zaman ini di mana Indonesia merupakan negara yang akan memimpin negara-negara terkaya di dunia. Bukan kaleng-kaleng guys, di mana Indonesia, kalau kita tengok negara-negara terkaya di dunia ini banyak guys, seperti Amerika Syarikat, Korea Selatan, Abu Dhabi, Perancis, Itali, banyak lagi guys. Dan kalau kita tengok negara-negara kaya itu dipimpin oleh Indonesia sendiri. Puh, mantap. Tapi apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan ataupun sedikit huraian mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apapun guys, jom layan. Sekarang ini kita memimpin negara-negara terkaya dunia, Indonesia, dunia yang Presiden Jokowi sendiri cakap guys, lebih kita memimpin negara-negara kaya di dunia, terkaya di dunia. Sekarang kalau kita tengok Indonesia merupakan negara yang semakin tahun semakin meningkat guys. Jadi tidak mustahil dari Kementerian Pertahanan, daripada ekonomi Indonesia ke hadapan. Sobat Bagi-Bagi, seperti diketahui, Indonesia didaulat menjadi tuan rumah menggantikan G20. Italia dalam G20 yang akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang. Jelas saja ini merupakan kabar sebelum serta kesempatan ini, emas untuk kita Indonesia yang karena dengan begitu G20. Kita dapat menunjukkan kepemimpinan RI di mata internasional. Bicara soal hal ini, sebetulnya mengingatkan admin dengan fakta bahwa pengaruh Indonesia di kawasan ini begitu besar. Dan seperti itulah kenyataannya, buktinya, Indonesia diberi tanggung jawab besar dalam G20 ini. Sebelumnya juga sempat kita bahas bahwa Indonesia dimintai bantuan secara langsung oleh Jepang untuk menangani masalah negara tersebut dengan Korea Utara. Dari sini bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki hal yang luar biasa tanpa kita sadarkan. Nah sobat Bagi-Bagi, mengutip dari kompas.com, sebagai presidensi G20, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia telah dipercaya memimpin pembangunan dunia. Menurutnya, dan ibarat kata, sekarang ini Indonesia memimpin negara-negara terkaya dunia untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih berkeadilan bagi kita semua, serta bagi masyarakat masa depan dunia. Mengapa disebut negara-negara kaya dunia? Sebab perlu kalian ketahui bahwa Group of 20 alias G20 merupakan sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Jadi apakah artinya? Artinya Indonesia negara kita ini pun didaulat menjadi negara dengan perekonomian besar di dunia bos. Suatu kebanggaan besar tentunya, karena negara yang tergabung dalam G20 memang no kaleng-kaleng, dan kebanyakan tentu saja negara-negara maju seperti AS, Australia, Turki, Korea Selatan, Jepang, China, Inggris, Rusia dan Indonesia yang menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam jajaran negara kaya tersebut. Lalu adakah keuntungan untuk kita sendiri? Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, salah satu keuntungan menjadi tuan rumah G20 adalah tambahan 533 juta dolar atau 7,6 triliun rupiah terhadap PDB tahun depan. Selain itu, perhelatan G20 juga akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Sedikitnya akan ada tambah 33 ribu pekerja baru untuk mendukung acara tersebut, dan masih banyak lagi.
Sahabat bagi-bagi, masih dari sumber yang sama, Jokowi mengibaratkan kerja keras Indonesia di presidensi G20 layaknya perjuangan Soekarno ketika mendukung negara-negara jajahan memperoleh kemerdekaan, serta diibaratkan seperti perjuangan Bung Karno dalam memimpin kedaulatan negara-negara Asia Afrika. Sehingga Jokowi ingin momentum presidensi G20 dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Di mana seperti yang kita tahu, dunia yang semakin terbuka belakangan ini melahirkan gelombang globalisasi, serta melahirkan dunia hiperkompetisi. Oleh karenanya, Presiden Jokowi ingin Indonesia memenangkan kompetisi, baik dalam negeri, di pasar global dan pasar luar negeri. Dan tentu saja, itu dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik serta lebih unggul dari negara lain. Ya, kita pasti tidak mau kan, negara kita ini terus berada di belakang mereka yang sudah maju? Tentunya kita juga ingin Indonesia bisa jaya lagi ke depannya, namun untuk mencapai hal itu, tidak mungkin Indonesia menggunakan tangga yang sama seperti yang dipakai negara-negara maju dahulu, guna mendahului kereta lainnya tidak mungkin RI menggunakan rel yang sama bos. Lalu bagaimana caranya? Jelas semua elemen bangsa harus bahu-membahu dan bersinergi mencari rel-rel atau jalan yang baru, dengan begitu, harapan Indonesia bisa segera terwujud. Ingat, negara kita memiliki banyak potensi, jadi jika tidak kita kembangkan sekarang, mau sampai kapan right. Negara ini diam kita di titik mau yang sama cair, kan? Guys. Sumber nah alam sobat mesti sekalian, dicairkan. Lantas bagaimana? Apakah kiranya G20 ini dapat menjadi batu loncatan untuk negara kita mengemban gelar negara maju di tahun-tahun mendatang? Optimiskah kalian untuk hal itu? Silahkan berikan tanggapan di bawah. Wassalam. Yes. Tahun 2021 ni walaupun semua satu dunia dilanda dengan COVID-19, Indonesia still masih kehadapan dalam all aspect guys. Ekonomi, dalam pertahanan dan baru-baru ini lagi kalau kita tengok G20 ni kalau sebelum ini adalah Itali yang akan menjadi tuan rumah tu. Tetapi diberi kepercayaan Indonesia akan menjadi ketua kepada penganjuran G20. G20 ni bukan kaleng-kaleng guys. Guys, kalau kita tengok tajuk pun memang sangat-sangat sampai di hati kita dan kita rasa bahawa perjuangan Jokowi semenjak kebelakangan 2-3 tahun ini memang nampak guys. Di mana dikatakan Indonesia saat ini memimpin negara-negara terkaya di dunia. Kalau kita tengok bukan mudah untuk kita memimpin negara. Kita pimpin negara sendiri pun memang sangat-sangat susah guys. Jadi lebih-lebih lagi kalau kita mau memimpin negara-negara di luar, lagilah susah. Masyarakat kita sendiri pun susah untuk kita mau jaga. Ya, ini kan pula kalau negara-negara di luar. Tapi tidak seperti Indonesia. Di mana kalau kita tengok Presiden Indonesia, Presiden Jokowi kini dikatakan mampu untuk memimpin negara-negara yang terkaya di dunia. Di mana kalau kita tengok seperti Amerika Syarikat, Abu Dhabi, apa lagi, Brunei, Korea Selatan, Jepun dan banyak lagi negara, dikatakan 20 negara yang terkaya di dunia ini dipimpin pada kali ini di dalam G20 di Indonesia, iaitu Presiden Jokowi. Di mana kalau kita tengok pada baru-baru ini penganjuran G20 telah pun dilaksanakan, di mana pada sebelum ini G20 dipimpin oleh Itali, dan selepas itu Indonesia diberi kepercayaan untuk menjadi pengelola ataupun akan menjadi tuan rumah kepada penganjuran G20. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi yang telah diterangkan oleh admin bagi-bagi, dikatakan Jepun telah meminta bantuan Indonesia berkait dengan penculikan warganya di Korea Utara. Ini salah satu perkara yang sangat-sangat boleh dikatakan membanggakan kepada Indonesia, sebab kalau kita tengok Jepun merupakan negara yang serba boleh. Dan kalau kita tengok Jepun ni, teknologi, peperangan, kelengkapan memang serba canggih guys. Tetapi Jepun masih lagi meminta bantuan kepada Indonesia. Kenapa Jepun tidak meminta bantuan kepada Korea Selatan? Kenapa Jepun tidak meminta bantuan kepada Singapura? Kenapa Jepun tidak meminta bantuan kepada negara-negara yang lain? Dan kenapa Indonesia?
Itu yang dikatakan Indonesia pada masa kini menjadi salah sebuah negara yang paling, boleh dikatakan paling menonjol daripada tahun ke setahun, dan banyak negara-negara di luar sana memberi kepercayaan ataupun percaya terhadap pengurusan di Indonesia. Jadi di sini tidak mustahillah kenapa dikatakan pada saat ini Indonesia mampu untuk memimpin negara-negara terkaya di dunia. Tapi guys, apa-apapun, kita sentiasa mendoakan agar Indonesia akan menjadi salah sebuah negara yang kehadapan, menjadi salah sebuah negara yang disegani di negara-negara di luar daripada Indonesia, dan Indonesia mampu untuk Indonesia menjadi salah sebuah negara yang terkuat di dunia. InsyaAllah guys. So, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.